cuy, kembali lagi bersama saya Denny di channel Touch Gaming cuy. Oke cuy, di video kali ini saya bakal memberikan tutorial bagaimana cara membuat nickname FF ada logo verified FF-nya cuy. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya kalian klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu ya cuy ya, agar saya lebih bersemangat lagi cuy bikin konten tiap harinya. Oke cuy, lanjut aja ke videonya. Oke, untuk bahan yang dibutuhkan yaitu font verified FF cuy. Untuk font verified FF-nya itu sudah saya taruh di deskripsi video ini cuy. Oke, untuk bahan yang kedua adalah aplikasi Unicodepad cuy. Apa itu untuk link download aplikasi Unicodepad-nya juga sudah saya taruh di deskripsi video ini ya cuy ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya cuy. Oke, yang pertama kalian harus menyalin font verified FF yang ada di deskripsi video ini. Oke, untuk cara menyalinnya adalah langsung gaskan aja ya cuy ya. Oke, untuk cara menyalinnya adalah kalian harus menyalin link video ini cuy. Setelah kalian menyalin link video ini, kalian langsung aja masuk ke aplikasi Chrome. Setelah itu kalian tempelkan saja ya cuy ya link video ini di sini. Setelah itu kalian telusuri cuy. Setelah itu kalian klik tanda panah yang mengarah ke bawah. Setelah itu kalian geser ke bawah, kalian cari font verified FF-nya. Kalian klik tahan, setelah itu jika sudah warna biru, kalian tinggal klik salin ya cuy ya. Nah oke, jadi cara menyalin font verified FF-nya seperti itu cuy, yang ada di deskripsi video YouTube. Oke, setelah itu kalian langsung aja kembali ke Free Fire-nya ya cuy ya. Oke, setelah itu kalian ke profil dan ke nickname. Setelah itu kalian tempelkan saja cuy font verified FF-nya. Setelah itu kalian kasih nama ya cuy ya. Di sini bakal saya kasih nama Your Head. Di sini ada saya kasih tanda petik ya cuy ya, biar agak keren sedikit lah pokoknya. Oke, di sini belum selesai ya cuy ya. Oke, setelah kalian ginikan, setelah itu maksud saya setelah kalian masukkan nickname FF kalian dan lupa itu font verified FF-nya, setelah itu kalian salin semua ya cuy ya. Nah, kalian salin cuy. Nah, oke, setelah kalian salin, jangan lupa dihapus dulu cuy. Oke, setelah itu kalian keluar dari Free Fire-nya. Setelah itu kalian menuju ke aplikasi yang bernama Unicodepad ya cuy ya. Untuk link download aplikasi Unicodepad-nya juga sudah saya taruh di deskripsi video ini cuy. Atau kalian juga bisa download lewat playstore langsung. Oke, langsung aja masuk ke aplikasinya. Oke, setelah itu kalian tempelkan saja ya cuy ya nickname FF kalian yang tadi di sini. Nah, setelah itu kalian klik tengah cuy. Nah, yang di kalian klik tengah yang di sampingnya font verified FF-nya ini cuy. Setelah itu kalian klik ini cuy, yang U plus ini, yang U plus. Nah, setelah itu kalian klik hapus. Setelah itu kalian klik, kalian tulis 1F98 ya cuy ya. Oke, setelah itu kalian klik telusuri. Setelah itu kalian geser ke bawah. Dan ini ada yang ini cuy, yang font kosong ini kalian pilih yang ini terserah. Atau kalian juga bisa pilih yang ini. Atau kalian juga bisa pilih yang ini cuy. Oke, jadi di sini saya pilih yang spasinya paling deket ya cuy ya, yang tengah ini cuy. Nah ini, setelah itu jika sudah kalian klik salin ya cuy ya. Nah oke, setelah itu kalian keluar dari aplikasi Unicodepad-nya. Setelah itu kalian kembali ke Free Fire-nya ya cuy ya. Oke, setelah itu kalian ke profil dan ke nickname FF-nya. Setelah itu kalian tempelkan saja di sini cuy. Nah, jadi kan cuy. Oke, jadi seperti ini cuy cara membuatnya. Ini sudah ada font verified FF-nya dan nickname FF-nya cuy. Oke, ini langsung aja saya klik konfirmasi ya cuy ya. Oke, berhasil mengganti nama cuy. Oke, langsung aja kita lihat namanya. Belum ganti cuy. Oke, dan ini dia cuy nickname FF-nya sudah saya konfirmasi. Widih cuy, keren sekali kan cuy. Bukan main lah pokoknya cuy. Oke, jadi caranya gampang sekali kan cuy. Oke cuy, mungkin cukup segini aja ya cuy ya videonya. Apa itu, jika ada yang kurang jelas kalian bisa berkomentar di bawah video ini, atau kalian juga bisa DM Instagram saya ya cuy ya. Oke cuy, mungkin cukup segini aja cuy videonya. Semoga bermanfaat cuy. Jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe ya cuy ya, dan share ke teman-teman kalian juga cuy, agar teman kalian juga tahu cuy. Oke cuy, jika ada kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan ya cuy ya.
Oke cuy, saya Denny di channel Touch Gaming cabut dulu. See you next video. Bye bye cuy.